Makan dulu. Rompi apa? Rompi apa? Ambe, ambe. Emang kita makan pisang itu buat pegang sama Bas. Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng kita iOS Family. Ini kita lagi berdua bareng. Kita mau jemput Ayo. Ayo mau ada 3-on-3 guys basket di Geraga City Mall. Karena di Geraga City Mall itu ada lapangan basket yang baru dibikin setengah lapang itu, dan lagi ada games 3-on-3 dari mulai anak-anak sampai dengan dewasa. Terus sekali, nah hari ini tuh Ayo pulang sekolah langsung ke acaranya. Jadi ikutin terus keseruan acara Ayo Family hari ini. Dadah. Oke, saya sekarang sudah sampai di sekolahnya AIO. Dan kenapa saya pakai masker? Karena saya masih sakit. Jadi ceritanya saya itu terkena penyakit yang namanya gondongan. You know gondongan? Gak tahu ya, gondongan itu kayak semacam dia penyakit menular juga sih, virus. Jadi dari Ezra terus Abid terus saya. Jadi harus pakai masker biar tidak menular ke yang lain. Ami lagi jemput Ayo. Sekarang sudah jam 1 lebih 10. Kita akan berangkat. Nyampe sana harus sebelum jam 2. Jadi perjalanannya itu sekitar 20 menitan lah ke Geraga City Mall. Kita akan lihat Ayo akan main. Nanti random sih, usia U8 tuh ada berapa belas orang gitu. Dan Ayo nanti mungkin salah satunya yang akan main, jadi nggak full Ayo main terus. Ikutin keseruan kita, semoga anak-anak konsisten untuk suka bermain basketnya, dan mudah-mudahan bisa menjadi sesuatu bermain basket, mungkin menjadi hobi yang tersalurkan mungkin, atau menjadi skill yang dia suka mungkin. Oke, ini dia anak-anak sudah mulai datang guys. Hai guys. Kita mau lompok. Kita mau lompok. Mau basket di Geraga City Mall. Tapi tahu gak? Enggak di. Kita main basket di Geraga City. Iya emang. Apa? Kita di sepatunya kita di Geraga City. Di lapangan. Ini sepatunya yang anjir mami. Enggak lah, enggak enak. Tapi kita basketnya di Geraga City tapi apa? Oke, ini makan pisang dulu guys. Pisang itu bisa membuat kalian menambah energi. Emang sih. Makan pisang satu-satu. Ya. Baju. Apa? Bisa ngambilin baju. Yuk, makan pisang dulu, Jul. Gimana sih speknya, Jul? Ini speknya, Jul. Mau sih pisang. Ami lupa enggak bawa baju dalemannya ya? Aku mau sih, Mi. Bawa sih, Mi. Oke, okay, kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak itu, sedikit doang. Mah, makan dulu. Rompi apa? Rompi apa? Ambe, emang kita makan pisang itu buat pegang sama Bas. Buat tenaga itu.
Cekit itu deh. Oh, kasihin ke yang lain dulu. Itu siapa? Oh, ya, kasihin nama, namanya siapa dulu? Abed. Kenapa bus siapa sih? Kenapa di itu siapa? Edra. Pakai dulu jangan ribut. Udah. Berada di lapangan basket yang ada di GCM. Kita mau pemanasan dulu sebelum anak-anak main. Ada yang ngerti belum aturan wrestling? Apa aturannya di mana aja? Ya. Ya, satu tim terdiri dari 4 orang ya. Siapa yang temannya belum ada 4? Ada L, L double 2 ya. Ya. Ya, jadi satu tim isinya 4 orang. Oke. Okay? Yang bermain 3 orang, satunya duduk di bench. Oke, nanti sama pelatih, sama wasit, ya, nanti akan diatur di menit ke-3, di menit ke-5, di menit ke-8, itu nanti kalian harus ganti pemain. Oke, supaya semuanya bisa main semua. Ya, saya bikin acara 3-on-3 ini supaya kalian kenal juga main basket, ada versi 3-on-3, ya. Guys, dengar gak guys? Benar. Nanti saya mau jelasin aturan, tapi kalau salah nanti akan disemprit loh sama wasit loh. Ya, kalau nggak dengerin. Oke. Ini kalian lihat ya, ini area 3x3, area 3x3 kita nih lapangannya.
Satu tim terdiri dari 4 orang. 3 orang bermain, 1 orang cadangan. Oke? Cadangannya akan diganti di menit ke 1, menit ke 3, menit ke 5 dan menit ke 8. Paham ya? Nanti kalian bisa gantian mainnya. Kenapa, Jo? Ada 3 point enggak? Ada. Ya, buat yang kau 10, kau 8 enggak ada. Ya, semuanya sama nilainya 1. Oke. Yang kedua, soal pemain tadi udah. Yang kedua, ya. Soal aturan main. Ya, kalian bisa dengerin. Ini kita main 3-on-3. Kalau kalian ada yang masukin, ya. Yang tim yang kemasukan harus ambil bolanya. Ya, dan dibawa keluar ke area 3 point. Ya, area 3 point itu mana? Ini area 3 point. Ini area 3 point. Harus dua kaki keluar di area 3 point. Oke? Kalau begini ilegal enggak? Ya, masih enggak boleh. Jadi harus dua-duanya di luar baru masuk lagi. Oke? Paham ya? Nah, tadi tim yang memasukkan dilarang ambil bola. Ya. Karena kita aturannya 10 menit mainnya 10 menit kotor. Oke? Ya, supaya enggak lama mainnya aturan 10 menit kotor. Lihat nih 12 detik. Tuh. Ya, kalau kamu lebih dari 12 detik, kamu akan disemprit sama wasit ganti tim yang menyerang. Oke? Semua dimulai dari setengah lapangan. Ya, tidak ada jambo, ya. Akan dikasih wasit untuk kasih bola, cek bol ke tim yang menyerang. Ya, cek bolnya begini. Ini nanti kamu dikasih wasit, bolanya begini. Kasih wasit, cek bol, cek bol. Ya. Nah, baru kasih, baru boleh menyerang. Ya, jadi harus cek bol dulu. Oke. Ya. Aturannya semua sesuai FIBA, ada double, ada traveling, ya. Ada three second, semua ada. Ya, cuma poinnya 1 untuk tahun 8 semuanya 1 poin. Enggak ada 3 poin. Untuk tahun 10 ada 3 poin. Poinnya 1 dan 2. Ada foul enggak? Ada foul. Ya. Foul ini foul-nya yang hijau yang 0 tuh. Itu foul kalian. Kalau foul-nya sampai dengan 7, ya, itu fall. Ya, jadi gak ada yang fall out. Itu fall-nya diakumulasi per tim. Fall-nya. Paham ya? Oke? Nanti dalam praktiknya kamu akan main, nanti semua akan ada wasitnya nanti. Oke? Ada pertanyaan gak? Yang lain? Paham semua? Paham atau bingung? Thank you.